kan yaitu sekam yang sudah tercampur dengan kotoran ayam yang sudah hampir lapuk, dan juga ada kotoran kambing kawanku, seperti ini ya. Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan budidaya kemeng lur, semua media ini sudah terisi dan tinggal menunggu penanaman ya. Kita tunggu bibitnya, tinggal penanaman. Ikuti terus di Satrio Gajah Channel. Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe kawanku ya. Terima kasih. Tor, mantap. Oke, kita cek langsung. Ini ya, kondisi seperti ini sudah diisi untuk media. Untuk media saya menggunakan yaitu sekam yang sudah tercampur dengan kotoran ayam yang sudah hampir lapuk, dan juga ada kotoran kambing kawanku, seperti ini ya. Ada kotoran kambing juga yang buat media, dan juga dengan tanah di bawah pohon bambu tuh, tanah di bawah pohon bambu itu kanku ya, itu media yang cukup bagus. Dan ini sudah saya aduk untuk pengisian bagian atas, nanti saat penanaman kanku ya, nanti saat penanaman kita sudah menyiapkan media terlebih dahulu. Fungsinya apa? Supaya media ini sudah matang, sudah benar-benar jadi, dan sudah benar-benar siap untuk tanam. Jadi tidak ada pembusukan ya kan. Oke, terima kasih kawanku. Kita cek terus gimana kondisinya. Monggo kita cek langsung. Check it out.
Yeah. Oke kawanku, demikian tadi ya posisinya, yaitu persiapan ground kimeng. Nah, posisinya seperti itu kondisinya. Buat kawan-kawan yang sudah bergabung, terima kasih. Yang tetap dukung Satrio Baja Channel, terima kasih. Buat kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, terima kasih atas partisipasinya dan dukung terus Satrio Baja Channel kawanku ya. Oke, terima kasih, sekian dari saya Satrio Baja Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunsemania mantap.